Aku masih ingat detik pertama aku membawanya ke ladang. Mengajarnya tentang erti kehidupan dan bagaimana pepohon ini memberi rezeki kepada kita sekeluarga. Sebagaimana pepohon ini membesar, begitu jugalah berkembangnya keluarga kami. Tahun demi tahun, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Namun, aku selalu berpesan kepadanya, kita harus bekerja keras dan jangan putus harapan. Sehingga suatu hari, semuanya berubah. Segala-galanya membesar dengan matang. Kesabaran dan minat yang mendalam harus wujud pada diri dalam melakukan sesuatu perkara. Melihat mereka membesar merupakan sebuah ganjaran kehidupan terbaik yang akan anda lalui.